DPRD Kota Jambi sangat mendukung program Padat Karya Tunai Kali Bersih atau Pakar Kasi oleh pemerintah Kota Jambi. Hal ini dituturkan langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan. Selain bertujuan meminimalisir banjir, program ini dinilai juga membantu perekonomian masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat terdampak COVID-19. Dirinya juga mengatakan akan kembali mengusulkan penambahan anggaran untuk program tersebut pada tahun berikutnya. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menanggapi program Padat Karya Tunai Kali Bersih atau Pakar Kasi yang dibuat oleh pemerintah Kota Jambi, di mana program ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebersihan aliran sungai di Kota Jambi agar dapat meminimalisir terjadinya genangan maupun banjir. Putra Absor menuturkan bahwa pihak DPRD Kota Jambi sangat mendukung program Pakar Kasi tersebut. Dirinya juga mengatakan pada tahun berikutnya, pihaknya akan kembali mengusulkan penambahan anggaran untuk pelaksanaan program tersebut. Ini sudah sama-sama kita lihat ya kan terkait kegiatan Pakar Kasih ini, pada prinsipnya DPR sangat mendukung ini. Insya Allah di tahun-tahun berikutnya akan kita tambah lagi anggarannya, karena ini menyentuh pada masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkan ya. Di dalam ini saya lihat, saya hadir sendiri, saya selaku Ketua DPR nanti akan meminta kepada teman-teman khususnya di Banggar untuk di 2023 APBD murni untuk ini supaya ditambah lagi anggarannya. Selain guna meminimalisir banjir, program Pakar Kasi ini juga memperkerjakan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga dinilai sangat membantu ekonomi masyarakat. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.